Lagi. Itu keponakan Bali katanya mau ikut ngintip, Brat. Kalau perlu mau ikut Kamis gitu. Silakan, silakan. Terang. Lu begini terang. Ke sini terang. Iya, kalau di sini itu ngintip-ngintip pun silakan lah. Kalau dan ngintip terus pun silakan kalau sampai hati ya. Iya. Makanya kameranya dibuka. Pak Amir udah siap, Pak Amir. Oh iya, ini ada. Ini Pak Amir kita yang pertama. Bu Emi itu anu tatap muka juga itu juga. Jadi gabungan Bu Emi. Tatap muka asal tidak ketatap-tatap ya. Iya. Mandu dari mana? Dari emang pukul berapa? Dari pukul. Sama mulai, Pak. Oh. Pak Amir. Cepat situ tadi ya. Iya. Saya di sana aja. Ya. Amir itu udah jadi YouTuber sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, belum. Jangan lupa tersenyum. Lupia menanti. Kandar, kok namanya jadi Kansa? Saya kalau mandu nggak bisa tersenyum, dok. Nanti pudar konsentrasi. Di rumah ibu yang sendiri. Tersenyum. Ibu. Besok umumkan. Jadi sekarang hari terakhir untuk lomba tersenyumnya nih. Ya, Bapak Razi sudah siap, Om. Ya, Bapak Razi sudah siap ngambil untuk hari ini. Indonesia. Dibuka mukanya, Pak. Pasangannya Pak Marwanda. Ya, Bu. Kalau Papa Razi itu jangan selagi BP. Oh, kalau nggak selagi BP, Bu Dewi sama Bu Dini kena itu. Kalau lagi BP susah diambil itu kalau senyumnya. Kalau tidak sedang BP nggak ada hadiahnya, Bu Dewi. Iya itu. Kebetulannya begitu. Iya, jatuh kemana-mana tuh. Buat itu masalah. Udah banyak ada. Pak Amir sudah siap, Pak Amir 3 menit lagi. Sudah siap dari tadi. Makan padang ditanya. Kita kamera tolong dibuka. Ibu Lila. Assalamualaikum ya. Jaga rumah. Pak Bisa sudah ada. Kamera aku nggak bisa dibuka ya. Oh, Bu Lila nggak bisa dibuka kameranya. Saya pakai nama siapa ya? Pak Parti. Kamera tolong dibuka, Pak Parti. Enggak bisa ya, Mbak? Kenapa ya? Kameranya bisa. Kameranya bisa, tapi Bapak Mama enggak keluar. Jadi ada dua, kamera tutup semua. Salam Ibu Evi, tolong cek sound. Oke, cek sound ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kedengeran ke Bu? Mantau tolong.
Mohon maaf Pak Ruslanto agak mundur dari kamera agar lutut bisa kelihatan. Maaf kamera didungkukkan. Pak Bet mundur Pak Bet. Pak Amir enggak kuat. Maaf Pak Rusanto belum pada posisi, mundur sedikit Pak Rusanto, mohon maaf. Kalau mentok ke belakang ya laptopnya yang dimundurkan. Saya pakai HP Pak, pakai headset jadi cukup panjang. Oh ya. Panjang Pak, ya udah. Anu dijungkukkan sedikit biar sisa di atas bisa kelihatan jengkulnya. Nah ya, bagus. Pak Amir. Ya. Apa Mbak Dini? Nanti Pak Pati puter gitu loh. Sudah siap, sudah jam 7.30. Sana juga nggak bisa yang gede. Yang paling kuat ini. Waalaikumsalam. Taruh di atas itu. Orang itu juga mbak. Ya harus pakai ini. Ini alatku komplit. Itu sebenarnya. Baik saja. Saya nggak kelihatan. Pak Pandu, muka saya kok nggak kelihatan, gimana nih? Suara. Kan mata ya? Kelihatan. Nggak kelihatan, paruh cuman. Kan nggak? Oh, ada nih. Bu, bisa Bu. Iya, muka saya nggak kelihatan ya? Ya, tutupan apa, Bu? Tutupan apa itu, Bu? Apa? Saya kok cuma separuh. Ada hitam-hitam apa itu, Bu? Iya, nggak tahu kenapa sih kalau begitu. Iya, hari ini anaknya jelek banget. Kenapa ya? Jelek banget. Ah, kalau begitu itu mungkin ya? Kameranya ketutup apa ya? Oh. Iya, kenapa ya kalau begitu? Ada yang nutupin di kameranya gitu. Iya, apa ya? Ganti, kameranya yang di mana kamera ya? Biar bisa memandu geser ke kiri aja Bu Lila. Kurang Pak, kurang sajen Bu. Ya, kalau begitu ada yang nutupin, saya nggak ngerti sih ini. Keluar dulu ya, nanti masuk lagi. Nggak bisa nih. Keluar dulu nanti masuk lagi. Oh, no way. Mbak keluar dulu nanti masuk lagi Bu. Keluarnya jangan jauh-jauh ya Bu. Nanti nyasar. Keluarnya ke rumah Budini. Halo Tebel, halo Dan. Hello everyone. Hello Mr. Bell. Hello, hello from Mr. Bell. Ada ya Bill. Aku siap. Sudah siap? Nah, udah Bu. Tadi ada tuh. Nah. Yo, Mama Rondo speak lagi tuh.
Ya, Mbak. Siap, siap, Pak Pandu. Siap. Baik, siap ya. Bu Lila juga sudah siap ya. Semua sudah. Baik, Bapak Ibu, Depa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Hari ini cukup cerah ini di Pondok Kelapa. Semoga secerah hati kita semua. Kita sehat, lahir batin. Rohani menambah, meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan kita. Baik. You are late. Seperti biasa, kita akan DP dengan tuan rumah Pondok Kelapa 2. Kita pemandu sudah semua ya. Pak Pandu, tolong dibuka lagi Pak mic-nya. Pak Pandu, dibuka lagi mic-nya. Ya, saya tadi mute all karena... Ya, baik. Baik, ya. Saya kira semua sudah siap. Mungkin saya bacakan aja ya, Bu, ini. Ya, monggo. Notisnya, pemandunya Bapak Bedrizal yang pertama dari Rumah Sehat Riau. Selanjutnya Pak Ruslanto dari Rumah Sehat PPU Surabaya. Ketiga, Ibu Lila dari Tuan Rumah, Pondok Kelapa 2. Selanjutnya, Bu Emi, keempat, dari Rumah Sehat Sehati. Kelima, Ibu Epi, Rumah Sehat Pondok Kelapa 7, Pokol 7. Terakhir, ditutup Pak Marwondo, Rumah Sehat Pokol 4. Cadangan kalau sudah ada Pak Yuliam dan didukung oleh Pak Amir, Bu Dini, Pak Istiar untuk mendukung kegiatan BIP kita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bacakan semua. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kita bacakan, bisa ditayangkan Pak Amir? Tata tertib. Bu Dini monggo dibacakan, Bu Dini. Ya Pak, ya Pak. Baiklah, semangat pagi. Pagi hari ini saya akan membacakan tata tertib latihan bersama bervirtual. Sudah saya lakukan, host mematikan mikrofon karena tadi sangat... banyak banget suara, supaya kita fokus bisa mendengarkan Pak Pandu. Saya matikan dulu. Pandu melakukan, yang pertama nanti akan menyalakan sendiri mic-nya setelah pemandu. Pemandu pertama sekaligus juga melakukan pemanasan. Pemandu berikutnya tidak usah menunggu giliran, langsung masuk untuk pemandu berikutnya. Pemandu terakhir melakukan gerakan penutup sekaligus dengan doa. Apabila ada masalah teknis, nanti pemandu akan segera menekel untuk melakukan gerakan selanjutnya. Apabila ada yang melakukan, ada yang memakai dua perangkat, dimohon yang satu dimatikan supaya tidak ada echo. Yang lainnya adalah untuk para pemandu supaya gerakannya disesuaikan dengan lagu dan ritmenya. Dan yang terakhir, sesuai pesan dari Pak Dr. Usman, jangan lupa senyum. Terima kasih, selamat berlatih. Terima kasih, Bu Dini. Mari kita diawali dengan doa. Semoga kita selalu terjaga kesehatannya dengan BIP meningkatkan derajat kesehatannya. Juga kita mendoakan almarhum Bapak Edi Aga selaku guru besar kita yang telah mewariskan
PIP yang membuat kita jadi sehat. Marilah kita berdoa sesuai semangat dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amir, Mars. Sekalian pagi ini kita melakukan latihan bersama BPR. Namun demikian sebelum kita melaksanakan senam kita atur pernapasan dulu selama 10, 20, 25, dan 30. Mari kita mulai yang pertama. 5 hitungan pertama. Tarik. Tarik.
keras gitu, Mas. Tarik. Tiga, tarik. Satu, tarik.
2 dari tarik. Seri yang kedua, 1-1 siap, tarik. Thank you.
3, tarik. Siap, tarik. Dua-dua, tarik. Tiga, tarik. Satu, siap, tarik. Matikan ya. Tiga, dua, tarik. Tarik. Satu, siap, tarik. Empat, dua, tarik. Tarik. Satu, siap, tarik. Di
5, 2, ya, tarik. Lima, tiga, tarik. Atur napas 3 kali, siap, tarik, buang pelan-pelan, tarik, buang, tarik, buang. Oke, lanjut. Lanjut ke tiga. Satu-satu. Tarik. Satu-dua. Tarik. Tiga, tarik. Dua, tarik. Satu,
3, tarik. Satu, tarik. Tiga, tarik. Tarik. Empat, tiga, tarik. Satu, tarik. Lima, dua, tarik. Tiga, tarik. Thank you.
Atur nafas 3 kali. Tarik. 1. Tarik. 2. Tarik. 5 seri keempat. 1, 1. Tarik. 1, 2. Tarik. 1, 3, tarik. 2, 2. Mati speakernya, Bu. Suaranya speakernya, Bu, mati. Suara dinyalain, suara dinyalain. Betul. Ya, siap. Sekarang jadi siap ya. 2, 3, tarik. 3, 3, tarik.
4, 3, tarik. 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 Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Satu, tarik. Dua, tarik. Tiga, satu, tarik.
Tiga, dua, tarik. Tiga, tiga, tarik. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan 5 seri yang ke-6 atau yang terakhir. 1-1 tarik. Satu, tiga, tarik.
dua, satu, tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua. Tiga, lima, tiga, tarik.
Gerakan penutup. Tarik. Langsung doa, Pak. Bapak Ibu, marilah kita telah berhasil melakukan 30 seri. Marilah kita berdoa. Semoga olah napas, olah gerak kita pagi ini akan meningkatkan derajat kesehatan kita sekaligus membangkitkan kemampuan tubuh kita untuk mengobati diri sendiri. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Lila tidak bisa dinyalakan. Kepada para pemandu. Pak Pandu, monggo Pak. Terima kasih Mbak Dini. Oke. Lagi ya. Enggak salah sebut nama lagi. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemandu. Dimulai tadi dari Pak Detrizal, Pak Ruslanto, Bu Lila, Bu Emi, Bu Eti, terakhir Pak Marwondo. Alhamdulillah melaksanakan PT kita pada hari Sabtu pagi ini. Musiknya bagus. Ya, musiknya bagus. Ya. Baru pertama kali ya itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Amir. Sip. Ya, ada kemajuan. Amir maju. Tidak ada gangguan juga. Ya, tidak ada gangguan juga. Tadi ada Pak Joko Firmanto. Tadi Pak ya? Ya. Cuman tiga lima seri. Ya, baik. Saya kira, dan ada Mr. Bill itu. Ya. Mr. Bill dari Amerika. Oh ya, Pak saya. Kembarannya Pak. Kembarannya Pak Padio. Bu Dewi, Mr. Bill Jenkins. Thank you very much. Yeah. Thank you for letting me join you. Yeah. And day we too. Okay. Selamat very much. Yeah, selamat pagi, Mr. Bill. Yes, thank you very much. Selamat sore, bilang dong Bill. Selamat sore. Sore ya, di sana sore. Selamat sore. Selamat sore, Bill. Selamat sore. Yeah. Oke, ambillah. Luar biasa ya. Sudah go internasional. Go internasional. Go internasional. Baik, saya kira saya tidak banyak menyita waktu. Terima kasih kepada Pak Dini, Pak Amir, Pak Ikhtar, dan Selatan. Semua partisipan pada hari ini tadi ada 60 kurang lebih. No. 60 ada... ya Pak, ya 60. Ya. 60 ya betul. 60 dan yang lain-lain yang ikut yang enggak terhitung. Belakang saya banyak, enggak kelihatan. Di belakang Bu Emi banyak itu. Ya, tadi mau sapa saya spotlight tidak ada. Hanya Bu Emi saja. Bu Emi, Pak Parti, Bu Soraya, dan sebagainya. Saya kembalikan ke Pak Pandu. Baik, terima kasih Pak Pandu. Sebelum kita lanjutkan, sementara saya mohon izin untuk mensyukuri bahwa hari ini ada penampilan perdana, stok lama, baru tapi stok lama sebenarnya. Yaitu, yaitu Ibu Epi. Ibu Epi, terima kasih Ibu Epi. Dari Pokal 7, Pak Padio. Dari Pokal 7, ya. Pak Epi, keren. Dia telah memandu untuk perdana hari ini. Saya mohon perkenan Ibu Epi untuk menyampaikan sesuatu. Ya, Ibu Epi. Terima kasih sudah memandu.
Terima kasih Pak Padio. Terima kasih teman semua memberikan kepada saya. Saya agak takut sebetulnya karena belum pernah ikut TPT. Wow, desa. Tapi karena mengatakan nggak apa-apa belum TOT ya udah saya beranikan diri udah didorong-dorong sama Bu Nining, Bu Ning Warjono, Pak Heri, Bu dan terakhir gongnya provokatornya Bu Dini. Ya. Bu Dini. Terima kasih Bu. I can do it. Bu Evi ini yang paling rajin saya perhatikan. Ini ada laporan dari Kehati. Kami ada 11 orang. Nah, ini sedang senam jantung. Jantungnya dilus-lus. Saya. Baik, ini suaranya Pak Fardi ya. Mohon maaf ya. Pak Fardi ada 11 orang di belakang tadi ternyata. Ya itu Pak, saya spontan ya. Ya. Jadi 60 lebih dong ya. Ya. Tadi 60 plus dari Pak Fardi ada 11, berarti ada 71. 70. Wow. Luar biasa. Rekor. Jadi 70 people. 70. More dan tuan rumahnya Pandu. Terima kasih Bu Evi. Tapi semakin lama semakin pemandu kita semakin banyak. Amin. Ya, semoga nanti pemandunya juga Mr. Bill satu pemandu bisa menjadi pemandu. Sehati katakan siapa yang akan dikandidatkan sebagai pemandu. Sehingga apa yang dikhawatirkan akan terjadi L4 akan semakin kita jauhi. Jadi L4 itu lu lagi. Ya. Baik. Debutan baru, lapor. Debutan baru, butuh misi sudah siap memandu sekarang. Tadi sudah dicoba. Silakan ini Pak Fardi, silakan menyampaikan sesuatu. Terima kasih Bu Epi ya. Semangat terus. Jadi kami kalau Sabtu mesti harus gabung. Ibu Dewi seperti ini suasananya kalau kami latihan bersama pakai jarak jadi kita keliling. Tapi dengan lain kita pakai apa? Mengikuti protokol kesehatan. Ini menyayang-nyayang jantung Pak Dewi. Pak hadirin. Oh, picture more. Namanya kok lain, Bu. Namanya lain. Saya kira saya pamit dulu. Permisi. Sampai ketemu itu. Halo Mr. Bill. Halo Mr. Bill. Bu Dewi. Halo. Very glad to meet you. Halo. Ya. Silakan Bu Dewi, kalau nanti Mr. Bill sudah saatnya menjadi pemandu, silakan untuk menjadi pemandu. Bisa diorang di kampung atau jangan di kampung. Not yet. Do you want to have the really a group, and then I'm going to put you as a branch of the. Ya nggak ngerti kalau kita dengar semua. Well, I won't go back for 2 weeks, so yeah, maybe I will learn more here. Okay, good. But Papa Dio, if he is in the way, if you are in the way, and then you know, like about 5:30, you can just stop in the side of the street and then looking for the nice view, and then you do it like that, and probably somebody else will be coming to you every day. Yes. Karena dia nyetir sendiri pulang ke ini ke Yuta, jadi pasti nanti ada di jalan skip for today. Yes, 5:30 every day. 5:30 every day. Good. Terima kasih loh Pak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini apa Baik. Alhamdulillah kita sudah go internasional berkat Bu Dewi. Ya. Amin. Ini betul-betul akan lahir satu rumah sehat. Silakan rumah sehatnya diberi nama apa terserah. Rumah sehat
Dewi Hardi. Iki Dewi. Nggak tahu nanti rumah sehatnya namanya apa ya. Terserah aja, terserah. SA1, USA1. Yeah. Maybe I need to go look for my dog. Rumah sehat Pondok Bambu. Go look for my dog. Okay, bye. Okay, bye everybody. Okay. Okay. Bye-bye. See you again. Okay. Terima kasih. Bye-bye, sekalian. Tapi aku mau nulis pamit. Saya berharap setelah ini kan pamit. Kita selalu mengatakan ada satu, ada dua, ada empat dan seterusnya. Saya berharap sudah di Amerika ada satu, kita berharap satu ketika entah enggak tahu dari Australia ada satu aja. Dari Inggris ada satu, dari Jepang ada satu. Dari Timur-Timur yang paling dekat ada satu. Sehingga betul-betul personalnya lemon buat Bu Asneli. Kalau kesini ngambil sendiri. Benar-benar. Saya lihat dari tadi, waduh, lemonnya bagus. Dewi, lemonnya bagus banyak banget. Emang. Ini udah tinggal sisanya. Yang gede-gedenya udah. Ya sudah, kita janjian. Tolong besok kita sama-sama ke tempatnya Bu Dewi untuk ambil lemon. Ya. Amin. Naik bus ya, Pak. Oke, saya kira tadi mudah-mudahan tadi sudah difoto. Ya, sudah difoto ya. Ya. Belum foto. Sekarang tinggal 48, silakan kalau mau difoto lagi. Aku difoto dekat bunga. Nih, dekat ya. Bunga. Silakan. Ini cantik bunganya. Halaman 1, 1, 2, 3 difoto tolong. Jepret. Iya. Tinggal dua halaman ini. Bawa. Sudah, Bu. Ya. Udah, oke. Okay. Nyengir terus. Cuma dua halaman. Nah, ke sini. Cuma dua halaman kan? Ya. Ini biar cepat berlalu. Ya, COVID jalan kaki cepat sana. Berlalu. Ya. Ya, nanti pembukaan rumah ini ya. Pembukaan rumah sehat. Rumah sehat. Nah, ini rumah sehat pertama kali di Amerika Serikat. Buka gunting pita sama Bu Asneli. Ya. Tadi nanti akan diresmikan oleh siapa? Diresmikan oleh Hayono Isman. Aduh, amin, ngalamun kan boleh. Pak. Insyaallah. Pak Joko resminya nanti, Pak. Iya, Pak Joko nanti. Oke, mantap. Iya, Pak Joko yang resmikan. Nabung, ibu-ibu dari sekarang nabung. Iya. Peresmian virtual. Siap. Bu Dewi, peresmian virtual juga enggak apa-apa. Itu ya. Iya. Rumah sehat di Amerika Serikat ya. Pertama nanti ngumpulin dulu soalnya sekarang itu memang udah pada bisa tapi terpencar Pak soalnya masih pada muda-muda jadi kalau ini kan kelihatan karena dia memerlukan ya kalau yang lain-lain kan yang muda-muda yang teman-teman saya dari Serikat itu masih ya gitu sih sehat semua kalau kita tua-tua. Bu Dewi, untuk sementara ya untuk mengawali itu kita virtual aja, tersebar-sebar, kita bikin virtual, bikin rumah sehat di tempatnya Bill ya, walaupun anggotanya tersebar. Iya, tapi kan cuma berapa orang Pak? Tidak masalah, Bu. Tidak masalah, satu orang pun tidak masalah. Ya, oh karena, gitu ya? Iya. Misalnya terkumpul 5 orang ya kita resmikan virtual aja seperti ini ya terus ini aja Bu Dewi. Awalnya kita cuma 5 orang 6 Pak Istiar, ya. Pak Yuliam, Bu Yuliam kita berdua 6 sekarang coba jadi 70 jadi gimana nanti kalau mau permulaannya tuh kumpulin terus ini ya, virtual rumah sehat kenalin gitu. Kumpul-kumpul virtual misalnya Bu Dewi anu secara virtual teman-teman dikumpulin kita latihan bersama ya. Virtual aja semuanya virtual lah.
Itu nanti dampaknya luar biasa, saya kira akan berdampak yang sangat ya, luar biasa. Nanti kali teman saya yang di sebelah juga mau ikutan coba monggo, nanti tanya. Apalagi kalau bisa ngajak teman-teman belahnya lagi Bu. Ya gabungan antara orang bule sama orang Indonesia gitu. Iya. Ya bikin ya. Terus tadi masih ada Pak. Terus satu ketika jangan-jangan bisa membuat rumah saya di kedutaan besar Amerika sana. Wah luar biasa. Amin. Amin. Iya. Di kedutaan mungkin bisa Pak. Di kedutaan iya. Indonesia bisa. Maka, nah, tapi kalau ke Gedung Putih nggak tahu ya. Iya. Di kedutaan atau anu di konsulat-konsulat jenderal ada iya. Rumah sehat itu sudah luar biasa itu. Iya. Atau dimulai dari konsulat jenderal yang terdekat dari Bu Dewi gitu. Ya. Beberapa orang aja, 3 orang. Yang sudah ya. Kenal sih, yang sudah kenal sih yang di Konjen New York. Kalau di Konjen ya. New York udah banyak yang kenal. Iya. Iya, insyaallah lah. Ya, kalau saya punya keyakinan ya satu. Kalau kita memulainya itu dengan modal satu kejujuran dan keikhlasan dan kita lakukan dengan sabar, itu Allah akan memberikan jalan terbaik. Ya. Kita. Amin. Betul. Nanti Bu Dewi ternyata sudah bisa mencanangkan rumah sehat pertama, enggak tahu tempatnya Bill atau di konsulat jenderal gitu ya. Pokoknya sudah dicanangkan, diresmikan melalui virtual. Enggak usah undang macam-macam, kita aja. Diresmikan, yang resmikan Bu Dewi. Bu Dewi kan pengurus pusat KBI, Bu Dewi juga pelatih senior, itu cukup. Jadi Bu Dewi mewakili Presiden Republik Indonesia. Halo, selamat datang. Dokter Usman sudah menunggu, Pak. Dokter Usman, Pak, sudah menunggu. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih. Saya mau pamit dulu ya, Pak. Ya, monggo. Buka puasa ya. Ya. Ya, selamat berbuka puasa Bu Dewi. Selamat buka puasa Dewi. Terima kasih. Mohon maaf Dokter Usman. Kami ini Dokter Usman itu anu kan gilirannya memang Minggu dan ini hari tanggal merah tadi lupa ternyata ada Dokter Usman. Mari silakan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan kami persilakan. Kalau ya. Saya mau pamit dulu Bapak Dio. Monggo silakan. Jadi yang akan ada ya, pamit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit Bapak Dio, matur nuwun. Monggo silakan. Silakan Dr. Usman kalau ada yang akan disampaikan hari. Oh ya. Ayo. Assalamualaikum. Terus main di spotlight Pak. Kok nggak ketemu ya? Saya terus main di mana? Kayaknya udah ini deh. Sudah keluar kelihatannya. Keluar. Sudah kok nggak Dokter Usman nggak ada ya? Nggak keluar kayaknya. Nah. Yang ada tinggal Pak Burhan Usman. Tinggal Dr. Burhan Usman. Baik, mohon maaf karena memang bukan agendanya Dr. Usman sehingga beliau mungkin ada kepentingan karena weekend mungkin anak cucu kumpul sebagainya. Baik, saya kira yang tersisa tinggal 28 orang. Terima kasih semuanya dan kita mohon doa restu. Terima kasih Pak. Sama Pak. Apa yang kita inginkan ada internasionalisasi BIP ya. Assalamualaikum Pak Dio, Assalamualaikum matur nuwun Pak Dio, Bu Dewi, terima kasih. Pak Amir. Silakan menikmati. Terima kasih. Ya.